Belakangan ini, Denada kembali eksis di belantika musik tanah air. Penyanyi yang satu ini dikenal sebagai Ratu Rap Indonesia. Sayang, beberapa tahun belakangan pamornya sebagai rapper mulai meredup. Tapi, pada 2017 ini Denada kembali bangkit setelah merilis lagu bertajuk Denada. Dalam lagu itu, dia berduet dengan penyanyi bernama Yoshua Matulesi atau yang dikenal dengan nama Jeflow. Menariknya, dia tampil hot dengan goyangan working di video lagu tersebut. Pose sensual Denada yang dikritik, Instagram @denadaindonesia. Penampilan Denada dalam video klip lagu itu juga berubah drastis. Rambutnya disambung hingga panjangnya mencapai pantat. Dia juga mengenakan busana seksi untuk melengkapi penampilannya. Sejumlah warganet menilai penampilan baru Denada mirip dengan Nicki Minaj. Dia juga kerap mengunggah video aksi panggungnya yang dianggap terlalu vulgar. Penampilan baru Denada yang kelewat seksi itu mengundang komentar negatif dari warganet. Mereka menyayangkan perubahan penampilan Denada yang sangat vulgar itu. Berbagai kritikan itu dilontarkan pada beberapa foto terbaru yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @denadaindonesia, Minggu, tanggal 19 bulan 11 tahun 2017. Foto itu memperlihatkan pose sensual Denada di sofa dan bak mandi. Pada foto pertama, dia mengenakan kaos tanpa lengan berwarna krem yang dipadu dengan celana jin pendek. Sementara fotonya yang berada di kamar mandi tampak lebih seksi. Masih memakai busana yang sama, dia berpose menantang dan menatap tajam ke arah kamera. Pose sensualnya itu langsung dibanjiri cibiran warganet. Mereka yang merasa kecewa memilih mendoakan Denada agar mendapat pencerahan. Mbak Denada cantik, baik semoga segera menjemput hidayah Allah. Semoga Mbak bisa menutup aurat agar lebih cantik di mata Tuhan. Belakangan ini, Denada kembali eksis di belantika musik tanah air. Penyanyi yang satu ini dikenal sebagai